Berikut ini cara untuk membersihkan sampah di HP Vivo. Jadi kalau di Vivo ini banyak sekali caranya untuk membersihkan sampah. Pertama dari file manager yang seperti ini. Ada files yang ini. Files. Kalian buka. Pilih bersihkan yang ada di sudut kiri bawah. Nah, di sini ada namanya pembersih. Ada yang namanya kosongkan ruang. Di sini ada untuk hapus file duplikat, hapus file ukuran besar. Jadi ini untuk kita yang ingin menghapus file-file yang mungkin ganda. Kemudian cara kedua yang ini, e-manager. Cari aplikasi e-manager. Nah, di sini pilih pengelola ponsel, di sini ada pembersih ruang. Nah, kalau ada sampah, di sini ada tombol hapusnya. Bisa kita pilih bersihkan. Di scan saja dulu. Kemudian untuk cara kedua itu per aplikasi. Misalnya kalian sering menggunakan Chrome, tekan lama Chrome-nya. Pilih info aplikasi. Nah, di sini pilih penyimpanan dan cache. Lihat cache-nya itu 4 MB. Pilih hapus cache. Ulangi pada aplikasi yang lain. Kemudian kalian pilih penyimpanan. Nah, di sini cache-nya. Jadi, praktekkan pada aplikasi yang sering dibuka saja.